Oh, ya Allah. Nice. Salam satu hobi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu hobi, geng. Okey, hari ni aku nak pergi memancing. Memancing, kita sambung lagi episod memburu ikan tengah. Tapi kali ni aku nak ajar korang, korang yang menonton video ni, cara-cara teknik untuk memancing ikan tengas yang bersaiz, kira ada saiz lah ikan tu, kasar lah, menggunakan umpan pu ayam. Teknik dia senang saja. Nanti kat sungai sekejap lagi nanti aku ajar lah cara-cara nak pasang dia, cara nak pasang umpan tu macam mana, kita nak mancing dia tempat yang macam mana. Ok, jom kita ke sungai. Ada dua orang sahabat saya menunggu kat sungai dah. Dia dah hello dah, ajak mancing sama-sama. Ni saya nak gerak lah. Ni, jom. Ok, sahabat, ni saja je nak tunjuk koleksi ikan tengah saya yang mancing. Saya simpan lah. Nampak tak? Ni koleksi ikan tengah yang ada saiz lah kiranya. Yang saya mancing. Ni adalah besar-besar lengan ni. Suka-suka beli lah. Cantik lah. Jom kita cari ikan yang baru lah untuk ditambah dalam akuarium. Okey geng, sudah sampai. Cumanya member tak sampai-sampai lagi. Kita tunggu dekat bawah je lah member. Sekejap lagi dia turun, sebab janjinya kat bawah ni nak mancing. Sungai lah bawah ni. Ni sepanjang jalan ni, tepi sebelah kiri gaung. Bawah gaung tu kan ada sungai, sungai berbatu. Jom kita tengok sungai bawah. Air nampak macam cantik tu. Tu cantik air tu. Waktu memancing pun sesuai lah ni. Pukul 5.30. 5.30 cantik lah. Tak panas sangat. Ikan pun galak lah makan masa ni. Korang tengok sungai ni. Okay. Air macam ni air yang paling mujarab lah kalau nak mancing ikan tengas. Orang panggil air kelabu bulu kera ni. Air selepas air besar lah. Ni. Dia baru nak surut. Dia akan jadi warna kelabu-kelabu gini. Sebelum jenis dia jadi kelabu-kelabu gini dulu. Waktu tu lah sedap mancing ikan tengah banyak. Kalau nak mancing tengas, korang tak payah pakai joran yang panjang-panjang. Pakai yang joran lebih kurang 5 kaki ataupun 5 kaki setengah je. Sebab senang nak bawa. Macam kita lalu tempat yang macam tadi kan, yang ada banyak pokok tu. Kalau joran panjang-panjang nanti susah, dia sangkut dekat pokok, dekat dahan-dahan, susah kita. Joran tak perlu panjang. Cumanya joran tu kena ni lah, kuat lah. Tak boleh joran yang lembut-lembut. Kalau nak mancing tengas besar ni, tengas ada saiz ni, sebab nanti takutnya patah joran korang. Okey, ni saya nak ajar korang cara setup batu ladung dengan perambut. Batu ladung saya pakai saiz 6. Ngam-ngam soy lah. Kalau mancing air keadaan air macam ni, kira ngam-ngam soy lah. Saiz 6 ataupun saiz 7 ke. Lagi besar lagi elok sebenarnya, supaya batu ladung tu tak hanyut. Sebab air jeram dia laju sikit. Perambut pula
Jangan panjang-panjang. Kalau nak pakai umpan buruk tak payah panjang. Sejengkal pun dah cukup lah. Mata pula, saya nak cakap saya berapa saya lupa lah. Tapi lebih kurang ni lah. Nampak? Berapa eh? Empat lah. Mata saya empat. Tapi mata kuat lah. Jangan mata yang nipis. Kena ambil mata yang tebal. Nah, sebab tengah sini kuat tarikan dia tu. Dia makan dia terus lari. Takutnya risau nanti bengkok ke kan, patah ke mata tu. Saiz ni pun dah okey sebab kita nak pakai perut, kita nak masuk mata kail ni di dalam perut, kita nak luruk dia. Nak luruk perut tu senang nanti. Itu saya tak nak pakai yang besar-besar sangat. Nak luruk dia ikut tali ni masuk ke atas. Pasti kita sangkut dekat kili ni perut tu. Saya suka sangkut dekat kili sebab senang. Nak tukar umpan ke nak pasang umpan senang. Kalau nak pakai getah pun boleh. Ikat pakai getah pun boleh. Nak simpul pakai tali pun boleh juga. Tapi saya lebih selesa sangkut di kili perut tu. Dia jadi memanjang ke bawah. Ujung mata kail tu perut lah. Sebab tengah sini dia suka makan yang bahagian ujung. Dia tengok macam tali yang lain, dia makan yang kat ujung. Perut kat ujung ni. Tengah yang ada saiz tu. Tengah monster. Okay, so jom kita masukkan umpan perut ayam yang saya bawa. Okay, kita ambil perut ayam yang elok sikit. Yang ni boleh lah. Yang ni boleh. Baik, jangan bagi putus. Okay. Kita putus kat sini je lah. Kita putus kat sini. Okay, dia panjang Mula-mula korang ambil mata kail, masuk dekat mula-mula perut ayam yang diputuskan tu. Masuk je. Lepas tu masuk korang kena lorok dia. Lorok dia, lorok, tarik. Lorok, tarik slow-slow Jangan laju-laju, takut terkoyak nanti perut ni. Lorok, tarik. Lorok, tarik. Lorok, tarik. Sampailah perut tu boleh cangkuk dekat kili atas. Senang je, simple. Cumanya berbau lah sikit perut ayam ni Tapi itulah ikan tengah suka. Tengah yang kasar-kasar ni dia suka yang berbau. Okey dah. Tengok sampai kat atas. Ni dah sampai kat kili. Lepas tu korang buka lah kili tu. Buka kili ni. Kopak sikit, senang nak cangkuk. Lepas tu ambil perut cangkuk. Cangkuk, jangan bagi terkeluar tu rambut tu. Cangkuk elok-elok. Cangkuk. Buat 2-3 kali cangkuk. Benda kuat sikit, dia susah nak tercabut. Tutup lah kili ni. Tutup. Tutup. Lepas tu jap-jap member dah sampai. Lepas tu lilit lah hujung mata kain ni. Lilit baru nak match Dah baru nak berupaya. Lilit 2-3 kali macam ni. 1, 2, 3. Okey, siap. Macam ni. Air comel ni. Tukarwe ajak macam ni upaya. Ya, kat bau elok. Ni member ni. Ni otai mancing ikan kelah. Ni orang panggil jelan dekat rauk ni. Lu ada kejap sekejap. Saya nak balik mancing dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Balik jauh sikit ke bawah. Mantap. Drag jangan bagi ketak. Drag kena longgar. Tengah sini dia tarikan dia tu meletup. Letak ya. Nak duduk sini? Okey. Ini member juga Faizal. Itu nak buat dah tak jadi sini. Ayam cantik malam tu.
Semalam, semalam keruh lagi? Semalam sampah saja. Sampah saja? Putih. Kacau lah. SB, SB. Masing boleh remo je lah. Naik sungguh sekarang. On camera. Ikan ke apa? Putu. Lampau. Lampau. Baling jauh. Ke depan ni. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jauh sikit. Jauh sikit. Oh, strike on camera guys, tapi tak tahu ikan apa. Kecil. Ikan apa? SB, 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 SB. Oh, dapat tengah guys. Tengok kuning ni macam. Tengah yang pertama guys, ha, macam ni lah. Ah, dapat dah ha. Setengah jam tunggu ni ha. Tapi tak besar, ni kecil. Tak apa, kita tunggu saya besar pula. Okey, tak besar. Boleh lah. Saiz standard eh. Ni, kalau yang kecil kacau-kacau besar ni lah. Ini dia? Nah, itu kita goreng. Kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ikan? Oh, ikan apa tu? Tengah? Tengah? Hah? Eh, ambil? 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 Lah, ambil. Okay, member sudah dapat eh. Tapi dia pakai upah sawit ni. Saiz sedap mata memandang. Okay, master jalan. Mantap. Ya Allah. Jatuh. 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 Aduh, hai tak ada rezeki. Boleh viral. Tak ada rezeki. Kalau besar tu viral pula. Ha, kalau besar viral pula. Aduh, hai jatuh. Tak apa, dia mau ambil air ni. Dia mau ambil ni. Ganti balik. Kan tak ambil. Eh? Kan saya usah. Tak usah? Haa. Yang usah. Halu. Ada? Halu. Ada? Halu. Jangan masuk. Malu. Jangan masuk. Halu. Ada? Ada. Nah, okey. Sia-sia. Okey. Hidup yang. Okey geng. Okey, hasil pemancing hanya seekor ni ya guys yang ada dalam plastik lah. Ya tadi seekor lagi locut member saya punya. Ah ni nampak.
seekor je. Tak apalah, saya ambil je lah, bawa balik, jadikan koleksi. Nanti kita sambung lain episod eh. Memburu ikan tengas yang bersaiz. Yang ni tak usah, kecil, 2 jari lebih. Hari ni rezeki setakat ni ya. Yang saiz mega tak ada. Tak apalah, kita balik dulu, kita sambung pula nanti esok ke kan. Apa, boleh ya.